Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Guru atau Nabi kang mewakilinipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Dewan Kiki kang alhamdulillah hadir ning tengah-tengah kula lan panjenengan sami. Wabil khusus mali panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan maulid sekaligus khatmil Quran. Walaupun Rabiul Awalek liwat tapi wong babatan masih pengen muludan. Alhamdulillah. Muga-muga niki pertanda semangate kula lan panjenengan sami itba dateng Gusti kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang diutus dening Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira. Jadi Allah Subhanahu wa taala ngutus para nabi, ngongkon para nabi itu tujuan dasarnya adalah memberikan kabar gembira. Jelas ayatnya ing dalam Al-Qur'an, wa ma nursilul mursalin illa mubasysyirina wa mundzirin. Sepisan-pisan isun beli ngongkon, beli ngutus ning para utusan isun kecuali ngupai kabar gembira. Kabar sing gawe gembiraku, kabar sing sedih, ya. Kabar sing gawe gembiraku, apakah kabar kang baik, apa kabar yang tidak baik? Kabar yang baik, kaya mau kabare Bapak Dewan kah, bangun kian, itu termasuk kabar yang baik. Adapun kabar yang tidak baik, kan mekonon sing gawe atine kula lan panjenengan sami sedih. Ana wong tabrakan, ana wong tukaran, iya kan? Iya. Dadi terus nah kita neki sering ngetokaken kabar baik apa sering ngetokaken kabar jahat? Temenan. Bukti neki kula setiap ndeleng Facebook, ndeleng Twitter, baka ana kabar bagus kilaka sing posting. Iya, ana Bapak Dewan bangun kien, ana kuwum bangun kien, ana beli postingan. Ternyata bakal Dewan Korupsi, Dewan Karpe Dewek kebek postingan. Jadi kita iki sebenarnya mubasyirin apa mundirin? Kita ki penyebar kabar baik apa penyebar kabar tidak baik? Maksudnya jangan Nabi diutus maring Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira. Kabar gembira itu adalah kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar yang membuat kehidupan kula lan panjenengan sami menusa selamat dunia sampai akhirat, termasuk dibangunnya jalan, tata pengairan, bendungan, pesawahan, tatanan kehidupan, ya kan, majelis
taklim khatmil Quran. Ini adalah kabar baik. Ternyata kabar sing baik ya kependem. Ini bakal anak ustaz nguruki santri ning tajuk-tajuk langka kabar berita. Nggih mboten. Ayo, anak kiai didik santri sadesa babadan, ana beli kabar. Langka sampeyane diem-diem bae. Nggih mboten? Tapi ketika ada kiai, ada ustaz, ada kuwo, ada dewan melakukan kesalahan se-Indonesia weruh kabeh. Ayo serok titin anak, baka anak kiai sing wuruki langka kabare. Tapi begitu anak ngrungu kiai kawin maning sedesa wurukabe. Nggak makane, makane kulak lan panjenengan sami belajar. Di dalam kehidupan kulak lan panjenengan sami, Allah subhanahu wa ta'ala ngutus para nabi adalah untuk memberikan kabar gembira. Maksudnya memberikan kepada masyarakat, memberikan ya pembelajaran terhadap kehidupan umat manusia. Untuk apa? Melakukan priwencarane urip selamat dunia sampai akhirat. Bagaimana awal pertamanya? Kasih kabar gembira dulu aja diancami karo neraka. Sekian ke kewalik kandha neraka anteman-teman. Ngandak nan neraka ku kanggo wong ora ngandel, babadan ki ngandel kabeh. Alhamdulillah. Iya sing ngandel sing beli ya nune mah. Iya sih ngandel kan konon yang sebab badan wis weruh kabeh, kabeh weruh bawasane salat iku wajib. Weruh kabeh kan? Weruh, tapi masjid masih kosong, Pak. Ngandel, ngandel. Percaya, percaya. Yakin, yakin. Ya tapi ya ampun. Nah makane, makane mubasyirin dikasih kabar gembira. Ternyata apa yang dicanangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan manusia ya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Hari Gusti Allah aja kang diwarasi ngawit awal kita kanda. Hari Gusti Allah mau beli butuh apa-apa wis. Ya Allah subhanahu wa ta'ala ngongkon manusia sholat. Sok dipikir apa sih butuhnya Gusti Allah ning sholatnya sambian? Butuh beli Gusti Allah? Beli. Lah kasing sebayang mama Samaria dadi pangeran. Beli kaya anggota dewan. Lah kasing milih ya beli dadi. De Gusti Allah, lo Gusti Allah harus dipilih harapan beli angker dadi pangeran. Iya kan? Jadi Gusti Allah butuh beli ning sholatnya manusia? Orang butuh. Sing butuh siapa? Kita manusia. Iya kan, butuh di dalam kehidupan karena kula lan panjenengan sami butuh karo Allah subhanahu wa ta'ala. Gusti Allah ghaniyun hamid. Lah ya iya Gusti Allah nurut serok beli wis, sira nurut cek suarga, beli nurut gulung neraka praga. Selesai kan? Selesai. Jadi sholatnya kula lan panjenengan sami digawa ning Kanjeng Nabi sebagai apa? Mubasyirin. Supaya kula lan panjenengan sami jadi manusia yang mampu mengelola waktu, jadi manusia yang mudah dimobilisasi. Kenapa? Karena dengan sholat Rasulullah menjadikan umat ini bersatu. Pengen Arab bisa bersatu, kenapa? Sholat berjamaah. Jazirah Arab itu bisa bersatu dengan sholat berjamaah. Tapi hari ini gara-gara sholat tukaran coba. Masa jaga sok di tenana, si jin yang gak kunut, si jin yang beli gak kunut, ya gawe tajuk maning, tukar tuh bikin. Ngibatan, si jinnya terawene sewelas, si jinnya terawene telulikur, ya bisa maning gawe masjid man. Ya kenapa? Karena kulak lan panjenengan sami akhir zaman kian, kulak lan panjenengan sami sudah mulai jarang orang yang melakukan mubasyirin. Ya, yang menyebarkan tentang kabar gembira kehidupan. Kabar gembira kehidupan itu adalah kabar yang baik. Kabar yang baik berarti bercerita tentang kebaikan-kebaikan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan caming galung wong.
Ya kan obine kula lan panjenengan sami kan kadang-kadang ngancami unggal unggal uang, dan kesemuanya itu tidak akan pernah bisa dicapai kecuali dengan ilmu. Makanya jelas Rasul menyatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang terus berbicara tentang keilmuan, sehingga Kanjeng Nabi beli perlu dadi wong sakti, beli kaya nabi-nabi bengen duwe pusaka tongkat, nabi sijine duwe pusaka ali-ali. Kanjeng Nabi mengajak umat manusia untuk berpikir cerdas di dalam kehidupan, sehingga wong manjing Islam sekian beli kudu ndeleng keris mampur. Zamane Nabi Musa, wong pada ngandel kepokon deleng tongkate Nabi Musa bisa nyigar laut. Wah, pada ngandel. Selesai kejadian itu, ya wis tongkate ning museum. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dipahi cincin hebat. Yang ku sampe sekin cincinnya ana ning ning endi? Tapi Kanjeng Nabi dipahi mukjizat. Wong bisa ngandel ning Gusti Allah beli kudu ndeleng sing hebat-hebat. Cukup didelengaken karo lambuk sira aku beli bisa apa-apa. Loh, maksudnya jaka untuk melihat keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, beli perlu ndeleng bulan sigar, beli perlu ndeleng srengenge ngambrat, ambrat, cukup ndeleng lambuk. Ya Allah, iya ternyata sampeyan iki Subhanallah, gawe umpama, gawe contoh di dalam kehidupan hanya sekedar lamuk, tapi bisa membuat hati orang bergetar, takjub betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala gawe perumpamaan di dalam kehidupan pula lan panjenengan sami. Iya kan? Dengan apa? Cukup dengan seekor nyamuk. Iya kan? Inna Allah la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha fa amal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallah bihadza masal. Hari Gusti Allah mah ora isin ora wirang gawe umpama lamuk bega. Iya kan? Orang yang beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan takjub dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gawe lamuk semana cilike bisa mabur. Ana penyakit beli? Ana penyakit beli? Laka. Ana penyakit bahkan gawa gawa penyakit. Berarti sementi lamuke semono penyakite sementi. Makanya kula kala badekan karo anake dewek, kenapa bapak je satuan sing paling cilik ku apa jare kulane kremeki. Salah je pak, sing paling cilik ku je cacing. Cacing mah gede. Ya kan jare sing paling cilik e kremeki, terus lamun kremekine cacingan ku je pak, cacinge sementi. Lah maksudnya untuk melihat keagungan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, Allah cukup menciptakan lamuk, terus dipikir ning kula lan panjenengan sami, betapa kita menusa langka papane, ternyata ora bisa apa apa aja maning kon gawe lamuk sing mabur, wis aja lamuk sing mabur, aja lamuk sing urip apa aja kang, wis rong padu gawe patung sing gedene selamuk kaya lamuk persis lamuk. Bisa beli? Berarti betapa tidak berdayanya manusia. Hebat beli Gusti Allah. Telengan gawe lamuk, suwiwine sementi. Bisa apa-apa, bisa mabur, bisa nyedot getih, bakal kaki ini kelengar dewek. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, Islam, dengan apa? Dengan bekal keilmuan. Makanya siapa manusia kang pengen menguasai dunia itu harus dengan ilmu. Ya kan, sing pengen selamat akhirat ya kudu nganggo ilmu. Kesemuanya itu adalah
ilmu. Permasalahannya adalah apa aja Kang? Wong islame wis mulai blipati seneng ilmu. Ini yang menjadi permasalahan. Apa aja Kang? Wong islame wis ora pati seneng ilmu. Ya bahkan nuntut ilmu kang semono wajib akhir-akhir zaman hampir umat Islam hampir saja umat Islam menyatakan menuntut ilmu itu tidak wajib, hampir. Maksudnya kan ketika kula lan panjenengan sami sadar ini adalah sebuah kewajiban dalam kajian ilmu fikih, sing arane wajib inggih punika diganjar wong kang nglakoni oli dosa wong kang. Bener ngonan? Bener? Ya wis panitiane meneng engko ga wong teka manggulati kena dewek. Musan diwara sing ngabrak-abrak belah kasih ngatur tempat duduk. Jadi panitian ya aja repot karo ke dewek, engko gawong tekan manggelati genah dewek. Ah beli ketemu karo sing barak kayak engko cok umah gak kerumun nih kan. Karena makan nih, ini repot karo pe. Tekan di sekarang mau kah? Ah, sampai kelalin beli dari nek. Iya alhamdulillah. Jadi jekan kesemuanya itu apa jekan inggi puniko dengan ilmu. Makanya Islam adalah agama yang betul-betul menekankan tentang keilmuan. Tapi wong islame dewek ning akhir zaman kini wis beli ngerasa yen bahwa nuntut ilmu ku wajib. Mas aja Kang Sok nalikane wong sadar kiyen ki kewajiban yang weruh bakal sing arane wajib oli ganjaran wong kang lakoni oli dosa wong kang ninggalakan. Contoh aja Kang, contohnya sholat limang waktu, puasa bulan Ramadan. Kita sadar yen sholat kang limang waktu iku wajib. Begitu kita orang ngerjakan sholat, ngerasa dosa beli. Ngerasa dosa beli. Dosa karena weruh yen sholat iku wajib. Begitu ayah bulan Ramadan, kita puasane batal, ngerasa dosa beli. Ngerasa kenapa? Karena sadar yen puasa bulan Ramadan iku wajib. Tapi begitu kita sadina-dina sawengi-wengi ora luru ilmu, orang waca buku, orang ngaji, ngerasa salah beli pada. Iya kan, dia ternyata ketika kita orang ngaji, orang baca kitab, orang nggak uluro ilmu, orang ngerasa salah, orang ngerasa dosa. Padahal kewajiban pertama sadurunge Gusti Allah wajibakan sholat, sadurunge Gusti Allah wajibakan puasa, sadurunge Gusti Allah wajibakan haji dan lain sebagainya. Kewajiban pertama yang Allah berikan kepada Rasulullah adalah kewajiban untuk belajar. Iya, kita nek kelalen mari belajar sing dikejar sekolah. Iya, belajar mebeli sing penting sekolah. Ya kenapa? Ya karena Indonesia maning orang gulati wong pinter sing digulati wong duwe kertas. Lah ya iya, pinter ngukur langit mondoke 40 tahun dinggo beli ning Indonesia. Beli dinggo da beli duwe ijazah. Ya kenapa? Karena kula lan panjenengan sami sementara kian masih muter-muter ning rombongan kertas. Nah sehingga pendidikan dasar tentang keilmuan akhirnya saya melorot, saya melorot. Sing dikejar sing penting sekolah, arku blok arep pinter sing penting sekolah, akhirnya anaknya sekolah, adine sekolah, kakangnya sekolah, mamangnya sekolah, embongnya sekolah, bapaknya sekolah, BPKB ini surat karangnya, surat sawahnya, sekolah kabe. Ya karena kandane hanya sekedar
sekolah, belajar, beli. Bahkan ketika berulang, ya ulah sering ngandakakan sebenere sun. Berhenti siksanya ki, wong ninggalakan sholat kang limang waktu, apa wong ninggalakan belajar? Jawaban rata-rata wong, tegas jawabnya, ya berat siksanya wong ninggalakan sholat. Loh ya iya sekarang, kenapa? Awalu ma yuhasabu bihil mar'i yaumal qiyamah as-shalah. Wa idha shaluhat shalatuhu shaluhat sa'ira amaluhu. Awal-awal kang pertama dihitung inggih punika sholat. Baka sholatnya bener, maka kabeh amal ibadah bener. Pertanyaan saya satu, apa? Bisane sholat awiti apa? Berarti lamun beli belajar? Berarti mana yang lebih berat? Jelas ninggalakan belajar. Lo maksudnya jangan ketika kula lan panjenengan sami ninggalakan sholat, lapa siksane kini akhirat. Bener beli. Ketika kita ninggalakan puasa ning bulan Ramadan, siksane ning akhirat. Tapi begitu ninggalakan kang arane belajar, siksane kian ning dunia ya ning akhirat. Maksudnya jangan ya sope titenana baka wong ora ilok belajar sekolah beli ngaji beli mondok uripe dadi wong bodoh atau dadi wong pinter dadi wong bodoh baka wong uripe dadi wong bodoh gadang enak tak beli enak kesiksa beli kesiksa uskaruan ningkene disiksa tekang akhirat dikampleng iman. Kadang-kadang ngomongnya kayak wong iya iya ora papa gusti kita ning alam dunia belenak baik sengsara baik ga asal engko tekan akhirate ning suarga ende ke sapa kune bahkan ning kene ning ngrasane belenak ngrasane susah ngrasane sengsara tekan akhirat tampil iki pisan sekalian. Lu kenapa aja kan? Ya karena jelas ketika engkau merasa tidak enak, tidak nyaman dalam kehidupan dunia, berarti kamu tidak menerima apa yang Allah berikan dalam kehidupan. Makanya Islam didik nguruki kulak lan panjenengan sami untuk apa? Untuk belajar di dalam kehidupan. Apa pelajaran dasarnya? Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makane sawise nabi mubasyirina wa mundhirina, terus apa jare Gusti Allah? Faman amana wa aslaha, sapane wong kang ngandel karo Gusti Allah wa aslaha dan memperbaiki berkarya nyata di dalam kehidupan, apa? Fala khaufun alaihim wala hum yahzan. Sapa de wong kang ngandel, yakin percaya karo Gusti Allah, terus wa aslaha dan memperbaiki diri menjadi orang yang soleh. Seperti apa orang yang soleh itu? Adalah orang yang layak tampil di dalam kehidupan. Kadang-kadang soleh emani bakal sarungan gini. Yo bakal soleh udah di ustad, udah di kiai, udah bakal udah di dewan mau beli soleh konan. Ya memang laka catatannya kepada dewan yang kita bek. Iya anggota dewan yang soleh, kowo yang soleh, anak kang soleh, ku bakal wis dadi ustad. Iya kan? Bakal dadi dokter? Laka ning kita be masalah emaki. Ternyata soleh itu apa? Soleh dalam bahasa itu maknane layak, pantes. Pantes wong ya beda-beda. Ngene cekam sok. Bakal wong dadi kiai pantese priwen? Entajuk. Benar ngimami, muruki bocah, iya kan? Wateke bloli suudzon, kudu hus. Benar bukan non? Iya kan? Tapi bakal wong dadi lurah, ya kewalikane. Iya kan? Aja sering-sering tajuk, ya tugas iraki ngamanakan masyarakat. Iya kan? Lamun ana lurah sembayang be awan bengi ori lo kontrol, ori lo keliling, soleh beli kaya kene. Jadi soleh itu nanti berbeda berdasarkan kapasitas dan posisi. Anggota dewan soleh adalah memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dewa ya tahajud, tahajud. Mbene ya aja terus-terusan beli.
Ya kan sawise dadi ndongol beli ngaton. Beli, ya kan dia aja kaya. Aja kaya konon. Dadi asoleh kelayakan itu nanti beda manusia, beda porsi, beda kedudukan, beda jabatan, beda lagi kapasitas kesolehannya. Solehnya seorang ustaz yang buruki, seorang kiai yang didik, ngajari tentang ibadah, watake kudu husnudzon, berbaik sangka kepada siapapun. Anda bocah bulak balik, ah bokat koncine hilang. Ya, itu husnudzonnya seorang kiai, bahkan lurah ya wajib suudzon. Maksudnya lah ya bakal lurah ora suudzon, kok nene lah kamaling sing ditangkep. Bisa nih anak maling ditangkep kan gara-gara suudzon. Anak apa kinki bocah ki, tutu bocah kene bulak balik baening kene lagi ngincer motore siapa, akhirnya kan dititin. Nah niteni itu berawal dari mana? Dari suudzon. Tapi suudzon itu sifat yang tidak baik. Tidak baik itu tergantung genakaken ning ndi. Kabeh sifatku baik bahkan ning lebal-lebae mah. Ya sifat dosa mah jare ning ndi begakan ora baik jare sapa Sayyidina Umar ku dosa. Mung ning lebal-lebae kan mah wa bakal beli bener kampleng Sayyidina Umar mah. Ndi kama dosa ya beli ning lebahan bocah ning tajuk tumbangi kabeh. Ya bubar bocah ya. Jadi semua sifat itu anak anggone sing sabar kayak model Abu Bakar. Bagus ya bagus. Ya tapi kan beli bisa maju lamun kayak Abu Bakar, Utsman sing meneng bae. Islam bisa meledak itu kan gara-gara Sayyidina Umar. Kenapa? Pogale dadi. Begitu manjing Islam ikrar ning hadapane Kanjeng Nabi, peragat kun apa? Permisi Gusti. Arep mendi? Arep tak gedogi. Siapa musuh-musuh Islam? Siapa sing dikedok? Abu Jahal, Abu Lahab, diancami kabeh. Akhirnya sing ngone pada wani ning Islam ngeper beli gara-gara Umar. Jadi butuh menusa kaya model Umar ki. Tapi ya sing bener mlayune ki. Iya kan? Di begitu Umar ikrar dolan ning Abu Jahal, Abu Lahab gedok lawange. Man fil bab, ana Umar. Iya kan? Terus dibuka kriot. Kebia Umar. Hei Lahab, kamu sudah tahu info terupdate hari ini. Kenapa? Saya masuk Islam. Coba-coba enggak Muhammad kampleng dasar. Apa beli meriang rombongan ini? Bayangin mah. Berarti dosa butuh beli. Butuh. Husnudzon butuh. Suudzon butuh. Berarti tergantung cara ngelolae. Nemak makane gula lan panjenengan sami jangan sok-sokan. Ya bakal kiai us kandane ngaji bae, aja kanda politik. Wah kiai beli duwe dewan, konene usule angel. Makane NU subhanallah, partai PKB ne, P3 ne, NDK, NU. Akhire yalah ka NU demo, ngapain demo ana wakili. Ngermayu anak Pak Kiki, manang pusat anak Pak Wahidi. Tinggal kari ngomong butuhe apa. Mung ya kaya sampeyane ya aja mancala mencle. Bahkan jaluk e mono ya mono ora. Mun bapak kasih kanane gede ngali. Kin sing gawe ruwet ki onan. Ya kenapa? Karena pendidikan dasare ora tamat. Pendidikan apa aja Kang? Islam mendidik kula lan panjenengan sami umat untuk menjadi pemberi di dalam kehidupan, bukan peminta-minta. Makanya jelas visi misinya apa? Al-yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Mung bocah babadan beli makannya kita majori lok njaluk ori lok kono apa nyerowok dia uliake bocah edan beli orang ini dume tangan di bawah itu hina akhirnya nyerowok beli bahkan nyerowok mah oli ya tangan di atas ya bukan begitu maksudnya. Ya Nabi ngajarakan umat Islam itu untuk selalu memberi. Ketika umat hobinya itu memberi, maka selamatlah kehidupan. Kenapa kin kehidupan dadi ruwet? Karena umatnya kenen kabeh. Dididik menjadi manusia miskin dan punya mental miskin.
bahkan BLT aja maning sing larate sing sugiye daftar. Ya kenapa? Karena mentalnya sudah miskin. Kalau mentalnya itu adalah mental memberi, itu yang diajarkan oleh Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembagian hasil rampasan perang Badar. Sing dibai siapa? Wong anyaran. Sing dawu melu, sing lawas-lawas beli dibai. Kenapa? Ya karena wis weru bocekin ki orang ngarepa. Kenapa apa? Hanya ngarepan isun karo Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikendar. Sing anyar 100 onta, 500 onta. Sampai sing lawase pada ngomong Kanjeng Nabi priwin-priwinan dari sing nembe meluan je dipai hari kita beli. Terus kan ana sing ngusul, "Iqdil ya Muhammad, Muhammad sing adil bebagi." Kanjeng Nabi jawab, "Siapa sing luwih adil ketimbang kita?" Ya kenapa kan dipai? Akhirnya dijelaskan, "Saya wakil Allah di bumi ini." Akhirnya ngeleos beli, akhirnya Nabi ngeramalakan benjang nih akhir zaman bakal metu turunan golongan pun ngibadai sholat-sholat apal Quran tapi hanya sekedar tekang cangkem. Ya iya golongan sing cingkrang sarung landung lambene pun ya kan mekonon bahasa Jawane mara ya. Nah ya cingkrang sarunge landung lambene duwe tajuk beli duwe santri beli kok lu wong kapir kabeh. Iya sesek ra ngrongokane. Lamun beli makanan ya tak jurna bae tapi bakal wis ngundat ning para kiai-kiai sepuh. Ya punten. Ya kenapa? Saya sebagai santrinya saya yang enggak terima. Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil diarani Syiah sesat kapir. Kiai Mustafa yang kodi kita apa gulete bae kita masuk. Lah ya iya ketika Buya ya Syakur Yasin dihina dicaci ya apa perangnya bagus ya sekalipun beliau-beliau memang saya sewa mangsa saya yakin ya paling digeguyu baik sirane bari apa riange be beli blenak cici iya rene kono mau beli blenak kita sing blenak mau kira ngotot sanda membela Kiai Said Akil Kiai Mustafa Kiai Bisri ya Kiai Mustafa Akil jelas lo kenapa karena mereka sudah terbukti membina umat di dalam kehidupan berapa ribu santri beliau cetak di dalam kehidupan ning kono sing ngomong tajuk be beli gablok sira ayo bakal karo kita mau ya ya ri je karo Kiai Said Kiai Mustafa wis masak yang ngaku ngladeni golongan lo kenapa ya beda kelas wah. Ya kan, sing dia bikin kira-kira kelasnya pada. Mula ya iya, mau masuk konus kita be, kaya bata gede-gede, melawannya kalau sepinak, wis gak. Waca tasri PB masih, ya kan, masih kaparoyu kapiru kuprun ngaji nih ngendi. Ngaji tasri be kaparoyu kapiru kuprun, ngaji nih tabaya tubuh YouTube-an berarti kini. Lihat ya ning YouTube beli berwe. Kita bakal wong pengaji sore bus pasti bakal faala tafail kan mau kolon kafaro takfir. Ya, ya biar bakal wong ngaji sore yang ketengar setelah harapan be kekaton pun salah. Ini bakal sing orang ngaji yang belum ngoba. Kita bakal ini yang darah ni wong pinter be kotor rombongan cari mandar kom sing rongokakan ki ngerti beli paham ya bus banyak kola maning kola. Sing dikolai mah ya sampai kola dikuras entok kabeh ya ora paham ora apa. Nah makane makane apa yang didahulukan? Yang didahulukan itu adalah ilmu dididik untuk apa? Untuk memberi. Nabi didik umatnya itu untuk terus memberi. Sodako, sodako, sodako. Terus uwi saja kanda bakal sodako, uwi sodako. Mula kau nenek sodakoi ditambahi maning, bakal sedekah semene, olie semene, sedekah semene, olie semene. Kinar sedekah tar dagangan. Ya ya tapi ada. Iya bener ana ning Qur'ane masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu limai. Ya ya apal sing bengen gak? Ya ya tapi kita mah dudu Gusti Allah yang berhak menyatakan itu Allah. Kita aja kaya Gusti Allah. Sing duwe swarga, sing duwe neraka, Gusti Allah. Bahkan Quran sing ngomong, pasti wacan dewek aja kita sing ngomong.
Sing beli bener neraka, sing bener suarga. Jare siapa? Al-Quran. Ya wis endah Quran sing ngomong ajak kita. Dak kita mah duduk Gusti Allah, dak kita ne dewek sing ngomong ki durung tentu. Bisa jadi sing antuk-antuk uluning suargane kita sing kari. Lho kenapa ya? Karena sampean mah ikhlas ta kamene. Kita wis jelas ana bayarane, wah. Nah, makane ya, ya jadi jekak. Nah, makane yang berhak bagi suarga neraka kafir bener itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kan ada sedekah, yaudah pacu aja umat ini untuk bersedekah. Adapun balasannya engkau ganggu lati dewek, pasti itu pasti balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi yang enggak berbentuk begitu gitu. Lah kenapa? Karena Allah itu maha suci dari apa yang kamu sifati. Subhanallahu amma yasifun, maha suci Allah dari persifatan yang kamu sifati. Beli makanan Gusti Allah. Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim kita jeneng Gusti Allah kuje Rahman Rahim kan kewates. Dume kita ne sembayang beli sugi-sugi bu Rahmane menti sikun. Ayo. Makanya maha suci Allah dari persifatan yang kamu sifati di dalam kehidupan, lebih dari apa yang kamu sifati. Ketika Gusti Allah duwe asma ar-Razzaq, Razzaq Gusti Allah sing awit awal sampai tekan akhir. Beli bakal pegot. Mung kitane kan bojo rezekine mendi? Kita mau liye sama ini. Iya kan? Rezekine Allah Subhanahu milus samawati wal ard, selemuain bumi sakurebe langit, bahkan lebih daripada itu. Tapi kenapa aja kang kita uli setitik siranin jokote karo apa? Bahkan jokot rezekine Gusti Allah karo pacul 1000. Bener le. Bahkan jokote karo tanda tangan. Jut. Tergantung cara jokote. Gusti Allah wis nyediakaken wasion. Iya kan wasion. Alim Gusti Allah luas tapi punten alim weru butuhe sementi cerit wis cukup kakin blagai dadi makanya wis semono cerit wis iya kan cerit wis lho kenapa supaya kula lan panjenengan sami radanan bener makane dipaye saditik. Satitik kon ini dipai ake blaga sombong ngalu wong ditukari kabeh gin melarat be blaga dadi apa maning ning sugiye. Dadi Allah memberikan, Allah wasi iya, tapi Allah juga alim. Kewasian Allah Subhanahu wa taala nanti didasari oleh alimnya Allah Subhanahu wa taala tentang dirimu. Bagus e bocah kien dipayi samenti. Lamun bocah SD sadina dipayi 2 juta remek srok. Ya beli. Lah ya iya kaya model sampean sekolah beli dhuwur terus duitnya jutaan bae. Wah srok. Ukurane kah? Duwe sawah beli, duwe karang beli, perusahaan beli, ujuk-ujuk oleh duit 5 miliar gawe umah gede, tuku mobil, apa beli dicurigai wong babatan? Nyupang jekin iki bocah. Makane sampean dadi wong melarat ilok beli dituduh nyupang. Wis makane melarat ta bae tua. Bari aja diarani nyupang dikaku. Jadi rezekine Allah Subhanahu wa taala luas, iya, luas sekali. Tapi bagi berdasarkan alime Allah Subhanahu wa taala, bagus e wong kin ki dipayahi sementi. Wis payahi semene, ya wis kari disyukuri, alhamdulillah. Sing penting kita mah urip kadrekan sing mekayaan teman-teman galdina. Tujuannya apa? Satu, mempertahankan hidup. Bener beli. Sing mola meng Jepang, meng Taiwan, meng Hong Kong, meng Korea untuk apa? Mempertahankan hidup. Kita sing mangan sepiring sama mempertahankan hidup juga. Ini aja duwur-duwur mikir ya kaderkan gledak mati ya ditinggal kabeh. Kita ilus lah apa-apa kaderkan. Iya kan? Lah ya iya kader titiknya satu hidup.
masih dipai orip maring Allah Subhanahu wa taala. Sugia ari lelaran bae mora nikmat ora apa. Mus mending dikawas sing melarat tapi sehat bae. Alhamdulillah. Lah kan nikmat kabeh bagian ucakan. Yen cakane wong sugi ora. Wong sugi blintok jemangane. Nang mendi mlayune. Masih warga tanggane malah bujange sing blentot-blentot. Majikane mangane camat cini. Lho kenapa? Ya wis bloli kabeh, sate semanake, darah tinggi, dipangan beli. Beli. Wedang manis gawe rong teko. Ternyata kenang kencing manis dinung beli. Dadi sate rong kodi wedang manis bos apa? Bujang. Iya kenapa? Ya, ya karena bakal wong melarat belaka, ora urusan karo darah tinggi. Bener beli. Langka-langka darah tinggi, langka asam urat, langka kolesterol. Kenapa ya? Karena orang ilok periksa seumur-umur. Ya saya kan ngelaka darah tinggi ya. Ya boro-boro gue periksa mau, gue tuku beras belaka jerang. Nah, suka rasa peng-pengannya, suka ngeleleng baik aja. Ya, ya ternyata itu hebatnya Allah Subhanahu. Melarat gue masih bisa ngakak-ngakak. Dicoba bayangin wah, sampeyan melarat bisa gemuyuk-guyung aneh. Wah, dadi presiden beli, dadi menteri beli, tapi urip bahagia bae dikeku. Itu hebatnya ajaran agama Islam. Makane di ilmu ni bari aja putek bae urip. Dikem ora duwe ilmu ni akhirnya kan glendeng bae mbu Gusti Allah. Gusti Allah jembu. Tiba ke Gusti Allah ya pasti Rahman Rahim Wasi'un Alim, luas kapasitas rezeki ini. Tapi ingat Gusti Allah keweruh bakal dipairah deluwi karena dewe bukti ini berada bener kan sekian dong ya orang gablek apa-apa orang ilok main orang ilok mabok anak organ beli melu nyawer kenapa aja beli gablek duit berarti bisa jadi. Ya, bisa jadi cara Allah Subhanahu wa taala didik kula lan panjenengan sami supaya apa? Selamat. Lah ya iya, terus akeh slamete bak wong melarat. Ana acara beli nyumbang ya, ya wong lak apa-apa jek masa beli nyumbang. Ya beli. Srok dadi wong sugih, terus nyumbang emang ae udah diomong srok. Sugih kok jek nyumbange cret sira. Sugih wonge bae jekan. Wong melarat nyumbang mang ibu di kandak nabli. Malah dibanggakan bagi nurut dia apa masih nyumbang jukun mah 5,000 kepengen baik je wong kun nyumbang bagi nak orang tua apa? Wis melarat abai wadika. Enak orang dah diomongannya wong wong melarat mah beli nyumbang ya orang diomong nak nyumbang ya dibangga. Kakan sugi nyumbang salah beli nyumbang apa maning? Bagian sugi gak waktu lumutan juga kan lah ya iya lah makanya semua ketika kulak lan panjenengan sami mengolah pemikiran kulak lan panjenengan sami ya kader apa bedanya kan sing duwe segala-gala tujuannya satu mempertahankan hidup saya yang begini-gini aja sama mempertahankan hidup hadir kita mangan sepiring rong piring singarane gajah tua mangane kintalan bener beli iya kan setengah kintal sekintal suket tapi bakal waya turu mah turu gajah iya beli kaya kita kader mangan sepiring rong piring apa beli turu-turu sawengi-wengi deh supaya kulalan panjenengan sami sadar apa aja kang ketika umat ini iya kan sudah mulai senang memberi yakin kehidupan ini sejahtera kenapa semua program jadi ini macet karena wonge boro-boro ngupai beli sengit nih untung iya program bedah rumah wis aja 5 aja 10 siji bakal wonge seneng memberi bisa kebangun kampung
Kita duwe tangga umai arepan gebruk. Begitu ana bantuan, alhamdulillah ya Allah. Jadi lamun kita nyumbang beli pati gede, ana sumbangan sing pemerintah, ana batane, ana kine. Kaya tangga kine, wis kita menyumbang pasir bae seember, kine seember, kine seember. Ana satus, satus kurang taluwe. Luwi. Ya karena sing pemerintahe ana sumbangane kine sesak, sesak, sesak. Sadesa luwi beli. Begitu luwi kabeh ngali beli umai sapa maning. Oh umai wakan jarpan gebruk maning, ngali maning, uonge ngupai maning. Satu kali bantuan itu bisa berkulir kepada semua orang. Sekian remek. Begitu oli tanggane boro-boro nyumbang, kon rewangi be beli. Wen bae sing oli. Kita metutu wargane. Kita madudu dulur. Kenapa? Karena mindset pemikiranmu adalah miskin. Selalu pengen njaluk. Kakhire subhanallah. Wong bengen bakal diina melarat blenak-blenak. Blenak kan? Wong bengen siraki melarat bantat. Enggak bawang bengen moyokane karo apa? Bakat diomong melarat ora blenak kok. Ya kan? Poyokan sing paling blenak bakat dihina dadi wong. Sekian kualik melarat adalah kebanggaan. Iya, duwe kartu kis di bangga, buceda. Wong melarat di bangga. Ya di sini kula lan panjenengan sami makane Kanjeng Nabi dawuh saya di ala umati zamanun la yubalil insanu aina akhadzal mal amin halalin au min haramin. Bakal datang suatu zaman di mana manusia sudah tidak peduli lagi dari mana dia menghasilkan uang, apa dari jalan yang halal apa dari jalan yang haram, pokoke duit. Iya bele. Nah, makanya keremek jagate. Milih dewan bagus sih sing di. Ya aku masih ngupai duit ya tak cocok sekita. Terus sok bokat beli ngandel. Titenana menusa kaya kolon. Kaya ngapa serok uripe? Mangsa camplong lah. Tak supatan ipisan mengikir matuman. Lah iya kita menyocok siapa sih ngupai duit pun sing tercocok. Akhirnya wedus nyalon karena sugi duit dadi. Serok. Iya beli. Lah ya iya makane wah. Bakal duwe akal, duwe pikiran dideleng calone sapa-sapa, sing sering dongol meneh sapa. Kita mekene ndaralane kampanye maning kin-kin. Lah kene lagi ngupai weru mana yang layak? Kan banyak dari PKB-nya sapa, dari Golkar-nya sapa, dari seluruh partai seleksi bila perlu istikharah Gusti endi kin-kin. Loh kenapa ini penting untuk kehidupan kita? Istikharah nyuwun petunjuk ya Allah. Menti. Ya, menang posisinya. Oh, jokun mau mini duite, duite. Enggak lana dewan sing ditakoni bagiannya apa cah aja. Kudung tah. Daya iya ya kenapa? Karena selama ini manusia sudah tidak peduli. Wong wadon ora ilok takon duit sing dikini kang. Halal tak haram, ilok beli. Olah kau urusan mine. Kadang-kadang subhanallah ning laki ini nyelimpet duitku. Bakal diajak mekaya karo batur ayo je dagangan karo kita kowo bara dikit ning wong lanang. Tapi kaya iya hati kok. Hari diajak mekaya kowo bara dikit, wayahe ditawani utang, arep utang bang beli aja wara-wara wong lanang ya. Encang priwen bakal mekene iki. Hari diajak mekaya permisi dikit ning laki hari ditawani utang aja wara-wara. Kok nenek nagih ya gua aja mengumah surau. Kok setorannya titip ning warung arep kita nih. Wis meneng aja pendelak-pendelik ning wong dikane kakin. Wong sing lagi tekan kakane wani ngenderekin kira. Dikane ngelatini maning. Lah ya iya makane syarat aja kaya ngandela karo Allah subhanahu
wa ta'ala. Gusti Allah tuwasi, Gusti Allah tu Rahman, Gusti Allah Rahim. Ngibadah asing bener, menggawe asing bener. Engko rejeki diatur ning Gusti Allah. Mun mepengene rejekine bae ngibadah beli menggawe beli. Ya sirane sapa? Nabi dudu wali dudu. Lah ya iya, lagi nabi ne dewek yang lagi ne nabi ne dewek bega ora kaya konon. Iya kan? Lah ya iya, sampai nabi kan mengatakan wala aku lulakum indi khazainullah. Aku tidak pernah menyatakan saya punya banknya Allah. Iya kan? Saya punya depositnya Allah. Oh, ora nabi ne. Maka ana wong jejaluk Gusti kita pengen sugih. Allahumma cak Allahumma cak waya remek waya riang-riangane sing beli mandi. Ya iya, lamun nabi ne makonen ka, nabi makonen beli. Ora hanya sewaktu-waktu kepoko sak labah nglibet bae. Yang nglibet beli mau cekan ka. Lah ya iya lagi melarat mau beli bot, glibet karo kiai ne kesugih mecepling bae bocok ngono. Ya salah bah kita makan dak bukan kene ana cing pada ya empuk. Ya zamane Kanjeng Nabi kan salah bah mlarate ning masjid bae bocah kuwun. Esuk teka awan teka mung bahkan terus sembayang brisat melayu. Sembayang brisat melayu sampai sahabat kan bertanya-tanya, wong ki apa beli gelem wiridan karo Kanjeng Nabi. Akhirnya dilaporaken Kanjeng Nabi, Gusti anak sahabat bahkan di sembahyang melayu balik beli gelem wiridan karo sampean beli gelem ngaji. Akhirnya Kanjeng Nabi kan turun tangan takon napa salabah. Ya punten ya Gusti, duduk kula mong wiridan duduk kula mong ngaji yang kula bakal sembahyang ning kene iki wong wadone kula kaklambine ngomahe kok saking apane wah saking larate. Makanya sekian sampean ngomong aja belaka-belaka, menutup aurat itu harus rapat, cadar. Ini pada waktu zaman Nabi aja kenemenen sobutku. Salah bak lambi bedwi siji boro-boro rabine rapat. Itu waktu zamannya Kanjeng Nabi saja zamannya Kanjeng Nabi. Zamannya kita cilik be, kelambi sekolah kumung siji. Bener le? Bakal balik sekolah kudu salin. Kenapa? Komang kene harap ngapa? Kudu salin dipleter kenapa? Karena selagam sekolah SD abang putih mung duwe siji, pramuka duwe siji. Makane bakal Senin balik tekan rumah kudu salin. Kok mengkene dinggo maning. Bener lho. Sekian akeh kelambi. Seragam jam iya be pira. Ya jam iya hane papat seragame. Papat, durung seragam senam, durung seragam arisan. Iya kan? Iya, ya kun kusing tuku, durung sing oli bagian sing PKB, sing Golkar. Ya kaderga, ketenger, kaderga. Bakal hijau berarti sing PKB, kuning sing Golkar. Abang, PDI. Ya kaderga katun PKB. Utak-putak tamlin, sarung ini pada pahai, sarung bakal lorop. Wadimor, berarti tim sukses kunku. Lah ya iya, bakal merek BHS, PKB biasane. Nggak ada oleh-oleh apa lakon gitu mohon. Lah ya iya, macam-macam jenis merek sarung be. PKB rata-ratanya BHS, Golkar dan lain sebagainya rata-rata Wadimor, ngendure Avan. Iya ora. Kayak beli biasa oli bagian bae mana. Lah ya iya tadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada salabah. Begitu ditakoni cerita mekonon-mekonon ya sekalian sih Gusti. Napa ya bongkon wis nakone? Ya tadi riang pengen suki ki Gusti. Jare salabah e kula. Akhire Kanjeng Nabi gemoyo ning kono pengen suki. Enggi Gusti, ning kono ku melu agama apa? Islam. Niru siapa? Niru sampean. Kita nih suki beli. Boten sih Gusti. Jadi arep niru siapa? Jadi klijom, klijom salah bahwa ya yang bocah ruwet sih yang enggak. Ya teka maning makanan mana makane uang sing sengit ding sampean, karo uang sing seneng ding sampean. Pada baiknya mengit kabel loro-loroan. Sok titik nana, uang sing sengit ding kita wis karuan yang ngiti baik. Kita ini dugal beli.
tugal wong sing seneng nyingkita gak pada baen tugal akan gelibet bae jalukin cangga pin maning cangga jadi wong sing seneng karo wong sing sengit ora kacek apira. Nah makanya gak biasa-biasa bae uripku ketemu karo sing sengit alhamdulillah ketemu karo sing seneng alhamdulillah lah karena ya karena pada bae loro-loroan ge nyemengit maning sing. Ya iya, ya kan ngelibet bae surah. Bakal wong sing seneng ning kita kan ngelibet bae. Mending ari ngelibet yang upai menjalo. Lah ya iya, jadi cekang kapasitasnya di mana ini amanah wa aslah yang Nabi ne sendiri tidak pernah menyatakan saya punya apa geraksinya Allah, saya punya khazainullah. Khazainul apa? Khazainiku brankas. Khazina. Nabi beli pernah ngaku saya punya brankas Allah. Ora. Sekian Nabi dudu wali dudu. Sok baka pengen dunia Rasul mene kita tepai beli dan mujaidan beli gini. Lah ya iya nak nabinya saja enggak pernah menyatakan itu. Al-Qur'an yang menyatakan itu. Qul la aqulu lakum indi khaza innallah. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya saya punya brankas Allah. Meskipun Nabi bisa saja yang kekasih ya Gusti Allah. Tapi Nabi-nya kan beli lo ketawa, bukan sira pengen sugi menen jaluk kita. Makanan beli. Beli, dukun sekian kan sing makanan ku. Sing duit bibit ku. Wah, iya taron kardus dilep lingsor. Iya kan? Lingsor amben kongkon tapa patang puluh dina. Wah, dibuka bata habis ku. Ya terus seneng baik ditipu kaya konon ku. Lah ya iya tapi bakal karo kiai sing bener-bener dong kakak kenora iya ora ampu ya iya kulaku makinen ya wis kotak dong kakak balik ke ngelenteng ora dipai banyu wacan disira padahal begini di dong kakak malah sampiani beli pada ngantel yang kok bakal tiba bodoh wis lawas penang santitis gitu kudu subuhannya kian longannya kian ngantel bakal dikono kakak. Ya ini kenapa? Ya karena goblok. Akhirnya tiba bodoh beli. Ya waktu tekanan ini kita, ya tak pinter. Gitu aku jakang kaya makanang santet apa. Ya untang itu dulu, ketemu abu baik. Ya coba mikir sih, aku beli gablek apa-apa. Jabatan beli duwe, kubu dudu. Terus sana wong nyantet sih, ya goblok nyantet. Gak kenal, orang disantet mana? Gak mati sih, dalam aningku ya. Ya kan emang duit yang nyantet wong melarat jabatan ngarepa kenapa warisan orang duit jabatan orang gopeki apa terus disantet urusannya apa ya isa kan ya gesing cerdas wong nyantet kudu bayar minimal kudu wiridan di ya kayalah kepegawaian nyantet ibu cak aja kono. Tata itu kun kudu dusan tidak asem urat kun kusuh. Yang buat tangi turu abu ya kita kewingi abu nang asem urat ku. Tangi turu dah beli cerdas ngulat tinggal dukun waya prakat gitu yang. Dalam makannya berpikir cerdas santet ada sihir ada Al-Quran yang menyatakan itu ada. Ya tapi ya deleng gak pak masa nyantet wong kaya kono. Ngkarang beli gablek sama beli duit. Disantet ngarepa kenapa? Orang mencelakai orang lain itu kan dengan sebuah harapan. Nyantet pak dewan supaya apa? Supaya kita bisa ganti PAW beli kon ini. Iya kan? Lah ya iya bisa. Wong ora dadi apa-apa jadi santet. Lah ya iya lah makane tidak semua penyakit itu berkena dengan santet. Ya memang ada ilmu itu. Ya makanya gak bersyukur karena tukang santet gak goblok. Lamun tukang santet cerdas, wis bangsa ngaran nebak kun santet. Pengen nyantet tuh wong kira-kira aja bisa melaku. Lamun tukang santet cerdas, kari ngongkon mejin gorong-gorong. Baka kun lagi liwat ninggalan, jinnya kongkon narik sikile dilindes ning truk. Bayangannya kenang santet tabrak mobil. Selamat beli dukun santet. Selamat, yang cerdas, enggak sih. Dukun santet ya goblok sikile beli bisa melaku apa kawatin dongol ya baru kabeh kun santet
Lah ya iya, dukun santet yang hebat itu ketika sudah mampu mengkolaborasikan santetnya dengan penyakit sehingga dugaannya bukan santet tapi murni cerdas tukang santet. Untung goblok-goblok gram tukang santet. Lah ya iya. Nah makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu hebat. Al-Qur'an didik menungsa, kongkong kenal keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu lihat yang hebat-hebat. Zaman Nabi Musa dipai tongkat terus sampai tekang diwarisakan harwa apa. Tukaran toro rabine nggo pegi tongkat yo kan. Sebeli dadi. Tapi Qur'an, yeso. Supaya urip aja getrik baik aja tukaran baik. Priwen carane? Quran ungkap al-kadziminal ghaiz. Aja gampang tersinggung. Terus wal afina 'anil nas. Ya kari mangapura bae da rabi-rabi nira. Iya kan? Akhirnya adem rumah tanggane. Itu ya da masa iya karo wong anak-anak kok sistem kekeluargaan bae ya. Iya kan? Sampean tabrakan ning dalan. Wis ayo durus ning polsek. Wis aja polsek. Napa? Konene hukum kene. Jadi wis diurus secara keluarga dudukun. Duduk kan kenal gak ke pokok tabrakan sampean. Iya kan ngaku keluar. Kenang apa karo keluarga dhewe kabeh kudu mung pengadilan di kaki. Nah makanya Quran begitu hebat nasihati kita manusia supaya aja getrik priwen al-kadzimin al-ghaiz aja gampang tersinggung. Ya kenapa ya kadang-kadang manusia ketika posisinya sensitif ana wong nulis status bengaranane kita. Iya kan? Kan nulis nyindir siapa sih ngerasa kita bocaki lagi apa nganuni kita kan emang lagi urusannya dewek di loke. Ya jadi kita harus banyak maklum di dalam kehidupan. Hari gampang tersinggung, wah ya beli bisa urip. Apa mending tolongin ning Facebook, ayo nokok ya. Jalan-jalanan teman-teman, utang mau beli dipikiri, sereset weteng gue lah. Udah gue banget kun. Lah ya iya, dah bakal Al-Quran itu nasihat kehidupan. Lamun mukjizatnya dibahit tongkat, sadina-dina ngangklik-ngangklik tongkat. Tukaran arti gelatok na tongkat deh. Iya, tapi itu juga tidak menafikan kehebatan tongkat Nabiullah Musa alaihi salam. Karena orang juga banyak percaya. Ya tapi setelah kejadian itu kan malah sekarang bertanya-tanya. Iya tak? Bener tah, asli tah, tapi bakal Al-Quran autentik dan semuanya adalah nasihat kehidupan. Singawit awal sampai tekang akhir. Priwen carane ketika wong duwe utang jauh sebelum ada kapasitas hukum notaris, Quran wis nulis bakal utang ku dicatet. Fa idza tadayantum. Iya kan? Faktubu tulisen kongkon gawe kwitansi. Ning sing iloke gawe tukaran warna kun wis les bae. Adar karo sedulur, masa kudu kwitansi kwitansian. Waya nagi ngancil ya tukar ni tadi. Kenapa? Enggak punya bukti. Makanya Islam begitu hebat urusan utangku, urusan krusial maka kudu ana catatane urusan waris lengkap hukum mawaris di dalam Al-Qur'an. Anak bagiannya sekian, anak lanang sekian, anak wadon sekian. Ya kan sangat dia kena ya karena kian sih gawe geger. Ternyata bener kan? Bener. Gara-gara waris. Dia kena ya karena mentalitasnya nyadong. Sehingga apapun bentuk, ya kan, ya perwujudannya akhirnya nyadong tujuan. Ngaja gawe madrasah gawe, tak tujuannya bari oli bantuan masih. Sudah mulai jarang orang yang betul-betul bergerak di ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Untung babatan masih akeh tajuk. Ya iya makanya begitu almarhum Mangodik ada gadangnya pilihan kini siji-siji dimeti nih Gusti Allah wong sing bener-bener ikhlas. Lah ya iya beliau selaka urusan arep calon siapa sora mela or melu kita mau pegawaian yang buruk ibu bocah prakat ternyata prakat wong. Innalillahi wa inna ilaihi
Allahumma arham. Ya, mamang kan. Iya pada turunan mungkin mah tua manjingnya karena parak menyirihan ya kula rada aduh. Iya, jadi masih tunggal ya, masih tunggal. Oh, berarti ulak-ulak jembu, ulak-ulak ke mah. Lah ya iya, jadi orang-orang yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Keyakinan memberi. Makanya tanda keimanan seseorang kapan bakal wis mari medite, berarti wong ngantuk. Kenapa? Karena beli mungkin iman karo bakhil dadi siji. Iman teka, bakhil ilang, bakhil teka, imane ilang. Sebagai bangsa ngara kongkon kempul, bakal medite teka, ya imane aja. Bakal imane teka, mari medite. Yok ditenang. Tapi permasalahannya, entah si medit, entah si sampiane si ngarep-ngarep. Nah, kenapa? Karena kula sering maca kitab-kitab ini jarang babul bukhl. Sing ana bab toma. Ya beli ning kitab. Akin di bab toma karo bab bakhil. Akin bab toma. Kenapa? Karena kebakhilan itu muncul dari mana? Dari toma. Sampian yang ngarep-ngarep pengen dipai, kane orang upai. Akhirnya ngomong medit jekang. Jadi medit iku awalnya sing ngarep-arepe kita juga ternyata bener medit tabli la ya mpu. Nah makane aman wa aslaha ngandela karo Gusti Allah terus perbaiki aslaha itu Pak berkarya nyata buktikan makane amanu wa amilos solihat ngandel terus berkarya nyata aja ngandele bae ngandel lebih mendelongop kita ngandel bak uang belajar pinter beli belajar berarti kan tidak amilus solihat bakal pengen sugi ya menggawe bakal pengen selamat usaha bakal pengen pinter belajar itu namanya amilus solihat berkarya nyata jadi amilus solihat itu sarungan bae ya waya menggawe ya kayak Kanjeng Nabi. Oh ya menggawe ya menggawe, waya muruk ya muruk. Ibadahnya sholat, dongane mandi. Ya waya menggawe menggawe. Beli gaya kita, dume wis mandi ini nyembur ya mbong-mbong sawah. Pengennya sembar. Lah ya iya, ya nabinya sendiri kan berperilaku seperti itu. Ya kan halul basyariyah. Sebagai, ya kan, sifat jaiz rasul. Sifat jaiz rasul itu adalah halul basyariyah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutus setelah kecelakaan. Kecelakaan apa? Anak Nabi dianggap jadi pangeran. Karena saking hebatnya Nabi Isa, duwe rabi beli. Iya kan? Iya, bisa nguripaken wong mati. Akhirnya karena terlalu hebat dianggap anaknya pangeran. Makanya Nabi halul basyariyah banget. Mangan be sering ngemper Kanjeng Nabi. Begitulah kasega beli kuat mangan diganjel wetenge. Sunah Rasul ku ganjel weteng karo watuku. Ilok. Yangil kandane yang sunah sing gampang-gampang bae. Iya kan? Lah ya iya maka sunah Rasul itu adalah perkara yang pernah dilakukan Nabi. Nabi pernah beli ganjel wetenge karo watu. Pernah ketika di embargo di wilayah Mina seluruh pedagang enggak boleh masuk mangan apa beli mangan apa akhirnya ganjel weteng karo watu iya kan adalah apa al hajaru minal jo ya kan ana ning walama akhir iya kan diplepek-plepek ning wong ilok beli Kanjeng Nabi 13 tahun Pak Kanjeng Nabi diplepek-plepek ning ngarep. Tiga pirang bulan, nembe telung bulan kan dubek-ubek menteri bangku. Lah ya iya, 13 tahun Kanjeng Nabi perang beli menang-menang. Iya kan, 13 tahun. Ning kota Mekah menang, pindah ke Madinah. Dau mengadakan perlawanan, terjadi perang Badar. Nembe perang menang. Sejene kalah bae. Ya sok bae diwaca sejarah. Perang Khandaq menang. Perang Uhud. Mung Badar wae kan. Iya.
Ngono pengennya menang, boy. Oh, kedikit. Dari makan nih. Ketika kulaklan panjenengan sampai belajar tentang utusan Allah Subhanahu Wa Taala, apa sifatnya? Basiran, wanadiran. Pertama, berikan kabar gembira. Aja ngancam tinggal uang. Maka uang wis mulai senang. Engkau kami yang dewek. Engkau kami mangkat dewek. Buon neraka kafir boro-boro melu beli ngelawan be untung suruh. Ayo jamiahan wis les bae ongkongkoh kita masih repot. Dinamaning sida mangkat beli les bae. Apa tekang ningiringan uma iku je parek jamiahan kita ne repot. Kafir sira makin. Neraka suruh. Mangkat beli gadame. Nama makane bakal beli bisa aja meluan maksudnya bakal beli bisa ngon wedus aja melu ngangon bubak wedusi dikamplengi kabeh akhirnya uang wedi ning ustad uang wedi kiai kenapa beli bisa angon melu angon akhirnya bubar kabeh sing wis kumpul-kumpul wis sing wis di ope ini wah ya ngaji neraka kafir ya pating kliu sing ngaji ini balik. Apa cik neraka kabi je sudah ngaji kok. Nah makane basiron itu awal priwen carane orang berbahagia berduyun-duyun berbondong-bondong memasuki ajaran agama Allah Subhanahu. Engkau wong bakal wis seneng dipriwekaken baikan nurut. Sing penting seneng dikit ning tajuk, seneng dikit ning jamiah, seneng dikit ning pengajian. Engko bakal wis seneng wis gebage-boken. Wis seneng. Arep digawe menti bega. Ya ayo ngintil, bagen sengsara sawong ibong iku. Iya beli. Lah ya iya, makane seneng dikit. Nah, ketika wis seneng terus masih angger bae, tau nadir bakasira mekonon bae, konene ki mengkene. Engko nadire bakal wis seneng dikit, seneng bae durung wis diancam. Iya kan terus ketika sudah berjalan kamu jangan sok seperti Allah. Sok sira pengennya apa? Asal jaru karo kita dipai kabeh Gusti Allah. Iya hari Gusti Allah menyah-nyah bae. Mung ana sifat alim sawise wasiku. Sawise wasi on alimun Gusti Allah rubutuhe sementi. Makane dedonga kudu ana sanade sing sapa oli sing ngendi supaya dongane tertib. Kenapa? Karena ketika Allah mengijabah doamu Allah juga mengambil resiko yang lain. Itu njaluk Gusti Allah ya Allah kula nyuwun kita akhir rezekine ki Gusti pengen nyantuni yatim sewu yatim sebabadan tak santuni kabeh. Oh, je bagus-bagus lebandine donga kriminal gitu. Kriminal aja lah bende, gak pengen nyantunya yatim sewu. Resikone, Gusti Allah kudu mati nih bapak yang bocah sewu wong. Iya beli, ya yatim ku siapa? Yatim ku bocah sing laka. Barening babatan yatim mau ngana 200 njaluke sewu, ya kurang 800 beli. Lala makane donga kudu ana sanade donga kadang-kadang katone bagus ternyata Allah juga harus ngambil risiko lain. Njaluk ning Gusti Allah ya Allah kula nyuwun kira-kira kita ki Gusti dadi wong sing paling alim ning tanah babatan. Risikone apa? Sing luwi pinter sining kono dipateni kabeh, dawu pinter dhewe kabeh. Ya meskipun Allah bisa saja ujung-ujung dan dia akan bocekin pinter bisa saja, tapi kan mustahil ngaji beli apa beli lah ya iya nah makane Allah wasi iya tapi juga alim makane wasi on alim, luas iya luas nyaluk apa begelos tapi yang Gusti Allah weruh durung wayahe ngurip ning babat dan jaluk ke kapal mabur parkir yang ngendi. Lah iya ta makane kula lan panjenengan sami kudu duwe ilmu. Wong nabine dhewe tidak pernah mengatakan wala aqulu lakum indi khazainullah. Saya enggak pernah menyatakan saya punya brankasnya Allah.
Ya, Kanjeng Nabi tidak pernah menyatakan punya berangkasnya Gusti Allah. Wala alamul ghaib. Saya juga enggak tahu dengan perkara gaib. Nabi ora ilok ngaku-ngaku kita buru malaikatul. Ora ilok beli kaya wong sekian. Oh, ngaku ketemu karo jin-jin kandak karo Soekarno. Aduh, kaya wong iya-iya. Dek maksud yang Nabi ini dewek wala alamul ghaib. Duh, sok bae diwaca ning Al-An'am lah mulai salah mau suratnya. Iya kan? Al-An'am ayat 49 ke 50. Gulatane dewek baka wong NU mah. Lu kaya wong kanak-kanak Quran surat ini enak temen ngaji diceplok-ceplok nang kabeh. Kok kon gulati dewek wis pasti Quran. Iya kan mah enak ngaji sur Quran surat sekian ayat sekian enak temen ngaji mau kono orang gula tidak efek pengen kusuh kiai yang waca kola ta'ala dengan surat apa begulat iya sawangi diwacani kabe meskin kan enak tinggal kari lingkap pun ya harus disebut nak kabe surat sekian ayat sekian digulati oh kian akhirnya beli cerdas baka wong pengen kiai ngomong kola ta'ala der surat apa? Sekuran beli diwaca kabeh tadi. Nah iya ulak-balik. Wala a'lamul ghaib. Iya, Al-Qur'an menyatakan nabinya sendiri enggak pernah menyatakan saya tahu yang gaib. Tapi weruh beli, ya weruh. Kenapa? Karena dipai weruh. Jadi weruhe nabi karena dipai weruh. Dudu karepe dhewe karena dipai kekuasaan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala aqulu lakum inni malak. Saya juga tidak pernah menyatakan saya malaikat. Jadi nabi ya nabi, saya manusia biasa. In attabi'u illa ma yuha. Saya hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepada saya. Saya bisa ketemu dengan Jibril, bisa ketemu Mikail, bisa ketemu Izrail. Biarkan nabi ya karena dipainin Gusti Allah. Saya bisa melihat surga, saya bisa melihat neraka. Bukan saya yang tahu, saya dikasih tahu. Nah, nabi ini dewek ngomong-ngomong, kita ini sekakangin nabi. Pengen sugi? Ini, waca waqi'ah. Sugi si rakyat ini. Iya kan? Iya. Pengen sugi? Sembahyang duha. Sugi. Iya memang iya. Iya. Ya tapi kenapa jangan kita beli sugi-sugi? Ya wong durung pantes dadi wong sugi. Loh, sugi iya sugi kan pepantes. Yong angel babak wong potongan melarat, ya angel digawe sugi kok. Yong gawan sing kanene melarat. Iya kena makane. Ya kula sing tukang infak, tukang sodako kan pernah dibantah. Wong-wong Yahudi Nasrani wong kafir kan pinter melintir. Bagaimana kamu menyantuni orang yang sudah ditakdirkan miskin oleh Allah? Kan Yasin enggak? Kamu menyantuni orang itu ditakdir miskin oleh Allah. Berarti sirang lawan Gusti Allah. Kan konon, tapi enggak begitu. Enggak begitu. Ya tapi ya tugasnya kita memberi. Jadi bakal wong Islam, ya kan? Semangat memberinya itu tinggi, terselamatkan kehidupan gula lan panjenengan sami. Tapi ketika menusa nyadonge sing tinggi, hancur. Dan inilah kehancuran sebuah bangsa karena hanya sekedar berharap. Iya, pengennya nyadong, nyerowok. Akhirnya ya rembek. Apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia? Sing pedit, tekang pedit, korupsi, kabeh. Iya kan? Lah iya, delengen. MK yang tertingginya saja lagi goncang. Durung kepolisiane, durung departemene, durung kementeriane, sampai mengesore gubernure, bupatine, camatine, tekang kemit kuburan korupsi coba. Dia kenapa ya? Karena orang manusia prinsipnya sudah bagaimana mendapatkan uang. La yubali aina akhadhal mal. Dia sudah tidak memandang dari mana saya mendapatkan uang. Apa ini halal? Apa ini haram? Sing penting duit. Akhirnya kan jadi manusia wal kedua. Lora ula ora kadal, lora ganjel, lora cengkal. Bahkan mancing weteng munine. Halal.
Wis golongan manusia blok-blok caplok, ora ula ora kodok, ora ganjel ora jengkok. Bahkan ada bolongan geti sogok pengen. Ya itu bolongan kerja beli. Lowongan kerja sekian kan kudu nyogok. Lah ya iya rotasi camat birang-birang. Wah lu lah beli salam mah. Ngulang alih. Ya bagus, ya bagus katone mah. Si katone ya mbuyo ngaslinya orang-orang rujuk hitam. Udah iya, ya tadi ya bakal orang ya ngapain diomong-omongkan ya Pak Dewan ya. Iya sing merubah-rubah ya kita mau. Tadi ini urip putek kok kenapa? Karena sampean sering mikiri sing orang weru. Bener beli. Orang weru jadi pikir ya goblok beli. Nah sing weru aja kan, ya sing weru ya ngapain dipikiri wis weru. Akhirnya putek beli uripe. Duh, tadi ini putek sing orang weru dipikirakan. Sing weru dipikirakan ya putek pikiran kabeh tadi ini. Makanya urip bari aja putak sing ora weru aja dipikiri aja pengen weru anu aja anu wong ngrasani sampean ya anu aja pengen weru konene larati tinggalen bae. Jadi bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Cara yang paling efektif apa? Tinggalen turu. Wis kane masih mangar-mangar ngrasani sirah-sirahne turu lali. Hebat pun gua. Itu solusi yang paling hebat tuh saja teman-teman latihan itu tiba kasih marah baru aja pengen baru semakin kamu tahu kamu semakin sakit hati yang sampean kini menusa anak ngomong akan belenak masih dugal beli masih mengkel beli makanya aja ilok ngelatih berita uang si ngomong akan orang enak terus menemap deh kun mau apa pengen baru ngerasani apa kita nih diarani apa kita kok diarani korupsi akhir cos kerungu belenak beli dugal beli nafsu beli nafsu tapi bak orang burukan ngomong apa ya ketemu masih nyapa tapi bak wis burukan sih ngomong nyapa beli utak berbiraku makanya aja ilok ngulati sing beli beruku jorna bae sing wis beru ya ngapain dipikirakan kadur wis beru bocah kaya kono cangkem apa SD beli tutup umbar bae wis tapi orang ngaruh ya orang ngaruh makanya supaya urip aja putek ya mau janji ning Allah subhanahu wa ta'ala man amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun kamu tidak akan pernah terjangkit penyakit akut itu kenapa? Karena penyakitnya manusia kang paling bahaya loro siji khauf loro sedih uang dan tidak uripe belenak kenapa? Karena beti uripe belenak kenapa? Karena selalu bersedih tapi lamun dipikir sing arane wedi iku tekane sing perkara kang durung terjadi bener beli kemengke gadange priwin terang makanya jatuh tempo beli ya kan uangnya tekat dan durungnya kan durung terjadi kin. Tapi kan wis wedi dikit jadi wedi iku tekane sing perkara kang durung terjadi kuwen arane wedi sing arep terjadi ana beli sing weru laka jadi ngapain sira wedi-wedi sing bakal durung tentu terjadi wala yahzanun sedih itu dari mana ketika engkau mengingat masa lalu kamu akan bersedih bakal kelingan bapak kita pengen ya Allah iya bapakku merakan celetok banyu mata. Kesedihan itu muncul ketika kamu ingat masa lalu. Ketakutan itu muncul ketika engkau menghayal ke masa depan. Padahal dua-duanya tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena sing lalu sudah berlalu, enggak mungkin akan kembali. Lan tarji'al ayyama allati madat. Hari yang sudah berlalu enggak mungkin kembali. Yang akan terjadi siapa manusia sing weru apa yang akan terjadi besok wala taksibun nafsun madza taksibu ghadan wala tadri nafsun madza taksibu ghadan tidak ada orang yang tahu besok mau ngapain apa bange teka bokat lagi kelaran beli sida teka sira mangarep-ngarep pet menteri bange lara bae pada yo ya iya jadi sebetulnya ya sebetulnya itu
Jadi priwen supaya aja duwe rasa wedi ngandelah karo Gusti Allah. Sing ora weruh aja nemen-nemen dipikiri, sing wis weruh kanggo apa dipikir yang wis weruh. Makanya betapa simpel Islam ngajarakan uripe kula lan panjenengan sami. Pedomane Al-Qur'an. Bersyukur kula lan panjenengan sami duwe Qur'an kiyen anak putune pada khatam Qur'an. Tinggal kari priwen kula lan panjenengan sami belajar memahami Al-Qur'an. Ah, beli bisa ya takuna. Karena posisine kita wong Islam kuloro. Apa aja kan? Kun aliman au muta'aliman. Dadi ya wong pinter. Ya telat ya kan kita bakal beli pinter belajar. Kita dine ruwet pintere beli belajar emong malang kadak beli dadine. Nyeripet ditaro ning arep beli bisa kaparo yo kapiru kuprun. Ditaro ning guri protes bae. Ya iya nyerimpung inggal wong. Iya kan makane makane kun aliman dadi wong pinter. Ah kita beli pinter bakal beli pinter belajar. Ah bakal ngerasa bisa metuan ning arep. Ah, beli bisa metuan ning guri tinggal dadi pendengar yang budiman. Selesai urusan. Ya kita ya wae duntang kongon ngaji-ngaji. Kita ne dewek ya masih ngaji. Masih sampai segini. Kemis awan. Kertas maya, kadang-kadang malam Jumat, malam Senin, malam Sabtu, kadang-kadang menglaut. Bahkan dina Juma masih mengkempes. Ya kenapa? Karena saya butuh dengan ilmu. Apa bakal usah ngaji mubung-mubung? Mari kau ngaji nih. Wow, yang ngedan maning pun mah. Ya karena mencari ilmu tuh nggak ada berhenti, nggak ada kata selesai. Jangan pernah mengatakan saya sudah selesai. Semakin digali padang ilmu itu semakin luas. Kadang-kadang dau ngaji sepina kata Quran belaga itu adi loh. Enggak luwong kapi. Gin sesat, gin kafir, gin neraka. Perangsane suarga ku sebab badan gede ini perangsane. Di tekan kanan manjing suarga, ngabrak-abrak dewe kan delongop tekan kanan. Pendelong, laka baturi. Lah ya iya yang manjing surga, manjing neraka yang jelas Al-Quran. Napa? Beli dewe kan digiring. Wasiqal ladina amanu wasiqal ladina kafu wasiqo apa digeruduk gua bakal sing manjing neraka digelundung-lundung nak. Orang handal masa aja kang manjing neraka dia yang semono jelas ya waja'alna fi a'naqihim aglalan iya kan anak kan guluguri berarti kon mentang kan iya kan fahiya ilal alqan alqan kan janggut berarti kan konon. Nencang bakal wis dikene kena, dipriwe kena, glundung beli wis. Ngangil nyongan. Waca Yasin beli paham-paham wa ja'alna fi anaqim aglalan fa ya ilal azqani fahum. Glundung belum. Lah ya iya. Terus Gusti Allah ya beli suwe bagi wong sapa sing neraka, sapa sing mengsuarga sing awit jamane Nabi Adam tekan akhir zaman berapa bulan berapa ora tahunan berapa ya kan 1/3 hari 1 ya rolas dibagi 3 paling 4 jam misa otomatis wa sing nengen gebok nengen sing kiwe gebok iya kan jelas ashabul yamin ma ashabul yamin si jine ashabos simal dari mana itu sirinya corot sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sing batuk yang gebyor gebok dewek mengengen sing petang ribet ngiwe sing ruwet kan sing ilok muru bilok beli gitu. Yakin sing gebak gebok lah. Lah ya iya waya tekan kana yaki suarga beli neraka akhirnya nyangsang ning duwuran bokonge ning neraka raine ning suarga ana sok ana riwayat Qur'an ana riwayat digiring Gusti Allah ana ashabu simal menene ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin
mamdudin wa ma'in maskofi afakihatun kasiratun la maktu'atun wala mamnu'a wa furushim marfu'ah inna ansya'na hunna insya'a faja'alna hunna abkaran uruban atroba. Hebat rumus Qur'anku. Kenapa widadari perawan baik? Karena mangane fakihatun kasiroh. Makanya ke perawan baik. Abkaron kan perawan. Jamak min biker itu kan abkar. Uruban atroba, the sweet 17 bahasa keren ini. Masih nomba kayak umur pitulasan. Kenapa? Karena fakihatun terus. Mangane buah-buahan terus. Jadi bakal wong wadon pengen awet nom. Mangane ajar buah-buahan terus. Kenapa gampang bodole? Karena apa begelep? Segelep, ceringlep, jengkelep. Wah ya bau budal badal gelis. Dia bareng widadari kan fakihatun kasiro. Hanya makan buah. Buahan. Makanya inna ansya'na hunna insya'an faja'alna hunna abkaron. Dia selalu perawan. Makanya uang bakal pengen ayu diet, bakal diet mangan segata buah. Buah. Ulu gak Quran kan daripada ilmu kedokteran. Yang saking kita ini yang ngaji ini beli tekan konong, ngelati ayatnya singgung ngamplengi uang baik. Jarang orang mengkaji ayat tentang teknologi, ayat tentang kehidupan. Sedurunge Thomas Alva Edison nemok nggak lampu, Quran wis kandha lampu. Allahu nurus samawati wal ard masalun nurihi kamishkatun fiha misbah al misbah fi zujaja azujaja tu ka annahu kaukab. Umpamane cahayane Gusti Allah tu bagai pelita di dalam kaca, kaca nang gebyur kaya dene lintang. Iya kan? Lengane ora sing lor ora sing kidul, uncang apa? Pol kun kuwa. Iya kan? Ada cahaya di dalam kaca. Iya kan? Al misbah fi zujaja azujaja tu ka annahu kaukab. Kacane kaya lintang gebyur, apa ya pol lingkungku. Iya cuman kan keburu almas apa tal Alva Edison yang menemukan. Padahal Quran sudah dulu menyatakan itu. Jauh sebelum Pertamina takkan Quran wis ngomong aku dua minasyajaril aktorinar faida antum minho. Tukidun bahan batu bara itu dulu tercipta dari pohonan yang tertimbun. Mungkin bidang kun kan di anane kan spesifikasinya kan yang kitab Zabur. Makanya kesatria Templar itu ahli dalam bidang barang tampang. Karena turunan Nabi Dawud. Orang yang pertama kali menemukan biji besi. Quran sudah kandha tentang apa baik. Ya kan? Lah ya iya tentang kendaraan Gusti Allah wis kandha tentang kendaraan. Apa yang kamu naiki, model apa saja. Ya kan sampai ditantang ya ma'asyarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. Kalau kamu bisa menembus cakrawala, ayo tembus. La tanfudhuna illa bisultan. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kekuatan apa? Astronot. Yang beli mono ngaji ini yangil. Ya iya ngaji ini kapar kapir. Kapar kapir beli aduh-aduh tadi nih. Iya kin kunut priwe. Ini masih mulek-mulek ning kono mbak. Wong kana wis dolan meng wulan. Kita masih urusan wulan tanggal pira. Iya kan? Sekarang Rusia wis pengen buka piknik meng wulan. Kita masih urusan wulan tanggal pira. Enggal tahun rapat. Kalau sampai tekan kertas rapat kalau ditumpuk wis tekan wulan buah pahat ini. Agenda rapat bu. Serim pirang tahun. Ya kenapa? Ya karena inilah kelemahan kita. Enggak hobi dengan ilmu dan belum bisa menghargai ilmu. Kita masih berduyun-duyun rame menyambut atlet voli menang SEA Games se-Indonesia metu kabeh. Tapi begitu utusan Indonesia menjadi juara pertama kori terbaik di dunia, balik dewek mangkat dewek lakas ini jemput. Ya iya
perlombaan olimpiade fisika, olimpiade kimia, matematik, Indonesia menjadi pemenang. Siapa sih nyambut langkah? MTQ ning Permayu, Mekah, laka sing dongol. Iya orang baru, ya kenapa dia mau beli mubasyirin sih? Lah kasih ngabarakan, tapi begitu trek mobil macet Permayu. MTQ sepi, ngamping. Padahal seluruh camat, seluruh kubu diundang IKB, ya beli kesebar. Mbak Batan nanya, anak pokok peserta karo juri nih Pak, si mangkat. Ya plus lebih lah sih ngawal-ngawal. Ya ternyata masyarakatnya sudah tidak hobi dengan ilmu. Masyarakatnya orang seneng ding ilmu, seneng ning duit. Padahal duit bisa didapatkan dengan ilmu. Bakal haka ilmu nih, suwe loro duit deh. Bakal duit ilmu, jenguk bae dadi duit. Masalah ilah ilallah. Tol. Berapa dok? 500. Sirus yang sadina-dina kepak-kepuk. Bayar balik bayaran dari wingi jengemet. Nah ya sentok abe bayarannya di boni. Golongan tukang son. Ya lagi nganggur kan bon bae ora. Ya sekin kan ya wis kari nyaure bae. Da bubuhan kudu belanja. Spragat kari menggawene. Bae tapi alhamdulillah wis ora apa-apa urip nyalap nyaur. Ya sing penting urip. Lah iya ya ada pun tekang mati jangan anggere beli kesaurat. Tenang bae asli mah. Jawab malaikat. Apa beli nyaur utang ya bohong kan gak nak kita melarat. Serok sugih, sauri kabeh kan. Asal asli, wah aja gawe. Jadi udah nyaman-nyaman saja hidup tuh. Sing penting apa aja kan siji, ngandel karo Gusti Allah, lakonan nang ibadah. Terus aslaha, adakan perbaikan di dalam kehidupan supaya hadal yaum khairum min amsi. Supaya kita menjadi manusia yang rabih. Orang yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi orang yang hari ini sama dengan kemarin, berarti Anda adalah orang rugi. Maka terus diadakan perbaikan. Perbaikan dinakin ngajinya sejam. Komengke rong jam. Kita cari waktu kosong. Jangan cari waktu kosong. Tapi kosongkan waktu untuk ngaji. Ngaji seluruh waktu kosong. Kosongkan waktu untuk ngaji. Bengen kita mekonon. Anda waktu kosong ngaji. Ternyata salah beli. Waktu ini orang kosong-kosong jawaban bengi jadwal. Akhirnya oke, stop hari itu. Kenapa? Saya harus ngosongkan waktu untuk saya ngaji. Ngajian teman-teman kita nih dewek beli ngaji. Yang tok wak banyunya. Ngucuri nggak luwong kita nih beli nimba-nimba. Akhirnya ngedobros karepe. Dewek bahane entok enggak luwong beli dirasani kon ini. Iya kan? Kenapa anak pengajian sing rasani enggak luwong? Kenapa? Ora duwe bahan. Tapi bakal kita nih ngangsuan teman-teman mang sentok entok. Entok dinakin mu kok mengkeng ngulak maning rame. Iya kan? Entok maning ngulak lu kenapa? Kadir masih yakin toko Dermayu Cirebon di asal kiyeng ngulak. Kun mada di banter beli ngulak. Nah kiri-kiri barang belesak ya dijejel-jejel nabai. Ya kan makanya sing sering ngulak. Kenapa banyak kiai di tanah Indramayu Cirebon asar kita nih kiyeng terus kosongkan waktu untuk ngaji. Jangan mencari waktu kosong. Nah masa kosong-kosong ada repot baik. Ya kan hubungan ngaji awan bang ya. Wih sedikit kayak kenen mah. Kenapa? Ya kita nih bahannya. Lah, kenapa ya? Karena semua itu akan tercurahkan. Oh, berarti saya juga harus ngaji kinematografi akhirnya seperti air yang
mengalir, terus berputar, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang betapa indahnya ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa dahsyatnya Rasul mengajarkan agama Islam sehingga menciptakan seluruh manusia bisa selamat dunia sampai akhirat ketika sudah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semenengah sore-sore apa nih urusannya kita kin mah. Ayo ngaji ajak ya. Seayat rong. Ah ya sing penting ya ana ayat sing diterangkan ayatnya Gusti Allah. Ya kan? Ayatnya kan tekelencet siji kin ki. Ya kan? Tekelencet siji. Ya terang-terangan kita mah. Iya ayatnya tekelencet siji. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirin wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Padahal masih ana walladzina kadzabu. Tapi tekelencet bae dikit. Nyis lebakin bae dikit supaya paham. Karena bakal wong bohongi wis beli-beli dikandakaken kakin ning kene ne. Konene darane ngrasani wong konene. Iya, dados ya moga-moga ya, kula lan panjenengan sami kebuka kalam pikirannya bahwasanya Islam menyebarkan kabar baik, menyebarkan kabar gembira, berlomba untuk menyebarkan kabar kebaikan kehidupan. Tutup kabar kejahatan. Yang baik-baik saja kita omongin. Gawe status aja ilok ning blesake wong. Ketika kebagusane angkat, Kiai Kin lagi mengadakan gin, Kiai Kin lagi mengadakan gin. Kabar buruk tutup. Engkau akan menjadi manusia yang beruntung. Tapi ketika yang kamu sebarkan itu akan adalah kabar jahat, kamu bisa tersangka dalam kapasitas undang-undang IITE. Makanya kulak lempan jenengan sami kudu hati-hati. Moga-moga kulak lempan jenengan sami sadar diri kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Haking marakakan monggo kula lan panjenengan sami sareng-sareng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم وارض الله تعالى عن كل الصحابة والرسل أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Semantun mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.